Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nak buat perkongsian yang mengenai water pot. Water pot. Sebelum ni, saya dah buat perkongsian menggunakan water mineral. Secara ni apa panggil? Hydroponik dalam bentuk sumbu lah. Teknik sumbu. Tapi hari ini, kita buat design cantik sikit lah. Kita telangkutkan dia dan menggunakan nepot. Okay, kita akan buat ni. Okey, bahan-bahan kita perlukan water mineral, marker, netpot, span, gergaji, gunting dan juga pisau lah. Okey. Secara umumnya simple. Sebelum ni kita belajar potong dua, kita telangkutkan. Cuma kali ni sebab design yang lebih baik, lebih cantik. Dan menggunakan nepot sebagai tempat bekas nak letak tanaman ataupun kita punya pokok hiasan. Okey, mula-mula masuk bentuk dah, anda dapat bentuk yang ini, anda akan menghasilkan dah dapat bentuk ini. Anda ambil anda ambil, memang ada sedikit ni, anda ambil pot ini, kita nak letak ini. Cuma kita menggunakan sistem wick, iaitu sistem sumbu, kita masukkan sumbu. Okey, berapa agak dia ukur. Cuba potong dua lah sebab tak perlukan wick yang besar. Okey. Siap. Okey. Anda boleh lihat hasilnya begini. Ini saya buat untuk anak salad. Untuk anak salad. Okay, yang ini untuk pokok hiasan. Pokok hiasan. Ini pokok hiasan. Ngam-ngam, cecah air. Air ini adalah air baja. Okey. Yang ini saya menggunakan span sebagai media dalam dia. Yang ini saya menggunakan leka. Leka sebab yang ini untuk letak dalam rumah. Okey, simple saja.
tanaman menggunakan waterponik, water mendera. Sebelum ni kita telangkuk dua, tapi kali ini kita nampak bentuk shape yang baik, cantik. Bila shape ni kecil, ruang ni kecil, mengurangkan air hujan masuk dengan lebih banyak lah. Kalau ada anda ada botol kosong macam ni, anda boleh kata kosong ni, anda boleh buat macam ni. Ini lagi cepat, iaitu anda ambil, anda ukur pot. Contoh, anda ukur, lepas tu anda gergaji terus pada garisan. Okey, dan akhirnya anda terus jadikan botol ponik. Yang ini lagi kemas lah, lagi kemas. Tapi yang ini botol, kena cari botol recycle putih. Putih ni lagi bagus lah untuk di kawasan matahari, sebab bila putih tidak akan berlaku lumut. Yang ini akan berlaku lumut sebenarnya. Cuma yang ini macam tunjuk daripada bahan tibia, lepas tu anda cat lah. Cat. Tapi kalau tak nak lumut, letak simpan dalam rumah lah untuk sebagai tanaman hiasan. Tapi kalau anda ada botol kosong macam ni, botol kosong, boleh buat botol ponik, botol putih, botol sabun dan sebagainya. Senang, potong, terus masuk. Yang ini anak daun sup. Okey, itu sahaja perkongsian saya. Nanti kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Okey, terima kasih.